Puncak pare tahun anyar serta pare barudak sakola ngabalukarkeun sejumlah hing tempat di sebudeureun objek wisata di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mimiti didadegdeg ku wisatawan. Dinamprona sakumna wisatawan anu ngadegdeg ka objek wisata kudu tuhu kana protokol kesehatan. Lalawak objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat masih jadi tempat pangjugjugan favorit wisatawan keur ngemangpaatkeun waktu pre babarengan jeung kulawarga atawa babaturan. Salah sahijina tempat wisata nu dipapaesan ku konsep negeri fantasi. Dina pre tahun baru jeung pre barudak sakola ngabalukarkeun eta tempat wisata mimiti digegekan ku wisatawan boh ti jero kota Bandung boh ti luareun kota Bandung. Rangka mengisi waktu libur anak sekolah. Kenapa? Ya karena yang banyak khusus anak ini di Lembang ya? Ya. Seru, rame, bagus. Bagus. Nah, protokolnya tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, sama jaga jarak aja. Luar biasa, animonya mulai nanjak. Karena memang kita tahu ya, kemarin pandemi membuat semuanya menjadi stop. Tapi dengan melihat pelonggaran dari pemerintah, terima kasih banget. Sehingga semua aktivitas bisa berjalan mulai normal. Bahkan pengunjung udah mulai menanjak lebih dari setengahnya. Di Namprona, harga tiket asup ke eta tempat wisata teh nyaeta Rp30.000. Sakumna wisatawan kudu divaksin COVID-19. Ari barudak anu tacan bisa divaksin kudu ditalingakeun sarta tuhu kana protokol kesehatan anu rekep. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.